Ini tuh aku lagi di pemakaman umum Tionghoa di Semarang, guys. Tepatnya di daerah Kedung Mundu. Ini tuh seperti aku jelajah di makam ya, guys ya. Ini adalah hal yang sebelumnya sama sekali nggak pernah aku lakukan. Tapi rasa ingin tahu. Kan katanya pemakaman di sini itu terbesar, guys. Terbesar. Nah, ini aku lewat di apa kayak gang-gang gitu sih. Terus ini pemandangannya juga lumayan bagus. Tuh kan, bagus. Nah, tapi kenapa ya? Pasti ada coret-coret deh. Itu tuh yang coret-coret itu tuh kagak takut atau gimana ya? Nah, ini ternyata udah sampai di kayak buntu, guys. Ini kayak jalan buntu, gak ada jalan lagi. Dan itu pemandangan di kota Semarang, ya kan? Itu kalau malam pasti bagus banget. Dan kalian tahu, ini tuh aku sampai sini tuh kayak merinding gitu, guys. Entah kenapa ya, padahal siang-siang, sore-sore kayaknya. Terus, tuh, coret-coret lagi, guys. Ini tuh tangan kok sejail itu. Nah, ini lanjut di depan itu ada makam Jawa, guys, bukan Tionghoa. Kalau yang itu abu-abu itu pemakaman Jawa, guys. Nah, kita lanjut jalan ini arah ke, nah, coba kita ke arah lurus kali ya. Turun, arah turun nih. Nah, ini pemakaman-pemakaman, ada yang nongkrong juga. Terus kita lanjut ke bagian bawah. Kok sepertinya ini gak ada lambang-lambang salib, atau mungkin ini makam muslim kali ya. Tuh bentuknya seperti itu. Kalau yang di kiri jalan, tiba-tiba ada domba-domba, lucu banget. Terus kita lanjut ke bawah. Ih, ini tuh udah kayak hutan banget. Terus ya udah deh kita putar balik ya kan. Ini udah kayak merinding gitu. Tapi lihat si kambing-kambing ini jadi lucu. Terus kita naik. Tuh, kambingnya banyak banget ya ini. Ya lanjut, kita masuk ke gang berikutnya. Oh, ini juga lumayan padat. Padat juga di sini. Ini makam Tionghoa. Ada kambing lagi. Padat banget. Di daerah ada tupai tuh, lihat nggak sih? Tikin, ini di daerah lumayan deket jalan raya, guys. Nih, ini udah padet banget, padet pol kalau ini. Nah, ini udah arah jalan keluar dari apa atas sampai ke makam yang udah dari sekitar 20 tahun lalu itu putih atas itu gede banget. Dan ini juga banyak orang lagi ngegarap ya, guys. Udah segitu dulu jalan-jalan kita. Oke, bye.